ini kami umat wilayah 10 dan 15 ya, akan melaksanakan syukuran pasca kedua adik saya, adik Jori dan jemaat tamu, jemaat ya tamu, dan juga adik saya Matius Ujan. Mereka punya tugas untuk membersihkan ikan, dan ikan hanya satu box saja. Ikan hanya satu box saja. Ya, ini ikan lembata satu box saja. Dan adik saya Ansel Bani sementara membersihkan. Dan hari ini kita menu spesial ikan lembata. Ini terlihat ibu-ibu sedang membersihkan bawang, dan menunya hari ini hanya kuah asam dan ikan bakar. Ada ibu yang bertopi ini, saya tidak tahu dari mana, tapi coba saya perhatikan dari depan, sepertinya oi ibu calon ketua KUB Renya Rosari Miokono. Nah, ini ibu yang sengaja bertopi, dia adalah calon ketua KUB Renya Rosari Miokono. Kayu api sedang disiapkan, akarnya sedang disiapkan, arangnya sedang disiapkan. Dan hari ini Minggu 17 April 2022, kami umat wilayah 10 dan 15 di bawah Komandan Regu Bapak Fabi Laja. Dia yang men-setting semua kegiatan hari ini. Dan kiranya hari ini semua umat akan datang untuk kita mensyukuri kebangkitan Kristus Pesta Paskah 2022 dengan menu ikan bakar. Inilah ikan bakar sementara dibersihkan oleh pakarnya Bapak adik saya Matius Bulet Ujan. Dan hari ini kita hanya dengan menu ikan bakar saja. Terima kasih, selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom dan salve.